balik lagi di channel Res Resto. Di video kali ini, gue bakal bikin dua versi lagi nih. Sama kayak waktu video yang Kana Cafe. Jadi kalian bisa lihat cafe ini kira-kira lebih bagus pas malam atau siang. Oh iya, kita bakal ke daerah di Pati Ukur hari ini. Katanya sih di sini kita bisa makan sambil main ayunan. Wah, kayaknya seru ya. Terus, minumannya juga ada yang unik itu, kopi pakai Sunkist. Dan satu lagi nih, katanya di sini nyediain steak yang pakai bumbu kacang. Ngomong-ngomong, bacanya steak apa steak ya? Anyway, happy watching! Thank you.
kalau mau foto produk di sini, itu kalian harus spending minimal Rp150.000 per orang. Dan durasinya juga cuma boleh 4 jam. Saran dari mereka, mending kalau mau foto di sini weekday. Soalnya kan lebih sepi, jadi kayak lebih bebas gitu milih spot foto mau di mana aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih buat yang udah nonton dan subscribe. Dadah!